Pertandingan antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Borneo FC di Stadion Surajaya Lamongan berakhir ricuh. Akibat tidak terima dengan keputusan wasit yang memberikan penalti untuk Borneo FC, ratusan supporter masuk ke lapangan pun mengejar dan berusaha menyerang wasit. Usai peluit panjang pertandingan usai, ratusan supporter Persela sontak berhamburan masuk ke dalam lapangan dan berusaha mengejar wasit Wawan Rapiko asal Rio yang memimpin pertandingan. Pendukung tuan rumah ini kesal lantaran wasit memberikan keputusan yang dinilai kontroversial dan sangat merugikan Persela sebagai tuan rumah. Pada injury time, wasit memberikan kartu merah pada kiper Dwi Kuswanto dan Wahyudi Setiawan Hamisi. Wasit melihat Dwi Kuswanto menanduk Wahyudi setelah keduanya terlibat perebutan bola. Usai memberikan kartu merah untuk kedua pemain, wasit kemudian memberikan hadiah penalti pada Borneo. Keputusan tersebut diprotes keras pemain Persela hingga pertandingan dihentikan sekitar 27 menit. Meski mendapatkan protes keras, wasit tidak merubah keputusannya. Borneo FC menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat hadiah penalti yang diberikan wasit. Usai pertandingan, ratusan supporter melompat pagar pembatas dan memasuki lapangan menyerang wasit. Aparat keamanan yang berjaga tidak mampu dan kewalahan menghalau serbuan supporter. Tak hanya wasit, instrumen pertandingan lain yang berada di lapangan tidak luput dari kemarahan supporter. Aksi supporter mereda setelah wasit berhasil diamankan petugas. Manajemen Persela menilai aksi supporter ini akibat keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Pihak Persela akan melayangkan protes terkait kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan. Ya tentu kita akan melayangkan protes setelah kita melihat beberapa hasil pertandingan di TV tadi. Ya, kita sudah tahu bagaimana tadi kepemimpinan wasit Rapiko yang memancing banyak kontroversi yang kita lihat secara umum. Ya tentu dirugikan lah. Ya minimal mental pemain menjadi kacau dan sebagainya. Dan kita juga publik sudah mengetahui ini. Tentu kita tidak berharap seperti hanya ada kejadian lanjutan yang tentu merugikan Persela. Kita sudah membayangkan protes. Maka saya seperti apa, Pak? Ya, ada beberapa poin. Ya, biasanya setelah itu ada konflik yang akan menindaklanjuti. Mereka juga akan melihat dari rekaman hasil pertandingan dan sebagainya. Pak, banyak lemparan botol ke lapangan, supporter masuk ke lapangan, itu nanti Persela kan akan kena denda, itu gimana, Pak? Nanti akan kita jelaskan. Biasanya tahu-tahu memang ada, tapi kita nanti ada semacam penjelasan bahwa itu akibat dari kepemimpinan wasit yang kontroversial. Itu semua tadi yang melihat pasti terpancing itu. Saya sendiri tadi ya sempat. Ya, tapi masih menahan emosi. Sementara itu, manajer Borneo FC, Andri Dauri Husen, menyayangkan kericuan yang terjadi. Husen berharap kericuan seperti ini tidak menular pada pertandingan yang lain. Kami pun juga begitu, mungkin ada sanksi atau bagaimana ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Kalau kericuan itu disayangkan nggak, Pak? Sangat, itu saya bilang tadi. Sangat saya sayangkan. Ya. Saya sangat sayangkan, apalagi juga kita tahu sama-sama bahwasanya Persela juga potensinya sepak bola. Ya, karena bibit-bibit juga dari Persela juga kita ambil kadang di 20 kita, di 18 kita, 16 kita. Kita ambil bibit juga dari sini. Nah, itulah saya bilang tadi. Sangat-sangat disayangkan ketika ada seperti hal yang terjadi. Meski petugas berhasil membubarkan supporter di dalam stadion, namun ratusan supporter tampak belum terima dan sempat bergerombol di luar stadion Surajaya menunggu wasit keluar. Namun aksi supporter bisa dibubarkan setelah perwakilan supporter bertemu dengan perwakilan manajemen. Akibat kericuan tersebut, tuan rumah Persela Lamongan juga bakal terkena sanksi denda dari Komisi Disiplin. Muhammad Basoy, Surabaya TV.